Ya, yang mau minat ini ada dedara 4 ekor, pejantan 1 ya. Dedaranya 4 ekor, satu paket. Ya, satu paket. Silahkan ya, nanti nomor telepon di layar HP ya. Nomor telepon di layar HP langsung bisa hubungi. Untuk ongkir 150.000 10 Jawa ya. Ongkir 150.000 10 Jawa. Seperti ini. Sedikit lagi nelor ya, umur 6 bulan. Umur 6 bulan, 5 bulan ya. 5 jalan ke 6 ya. 5 jalan ke 6. Ya, seperti ini ya. Masih kikik-kikik ya. Ini pejantannya. Betinanya 4, pas satu paket. Ya. Oke, mumpung masih ada ya, mumpung masih ada. Leher panjang ya jumbonya ya. Oke. Nah, ini juga ada ready minty ya. Umur 3 minggu nih ya. Umur 3 minggu ya. Tuh. Wah, tekap tuh ya. Oh, ganteng itu. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Ada 8, nanti kami siap bantu untuk mengirim. Tuh. Oke ya, nanti langsung WA ya, langsung WA. Siapa cepat itu yang dapat ya. Oke, ditunggu. Ya, bagi yang mau minat ini ready untuk pakan alternatif entok. Ya, ini Thales. Tahan lama ya, ini tahan lama. Ini kami jual harga per kintal 75.000. Per kintal 75.000 bisa diambil. Untuk lokasi di Gondang Legi ya. Kemarin ada yang komen, "Pak, itu harganya berapa sekilonya? Yang jual berapa? Yang jual siapa? Ada nomor WA-nya enggak?" Nanti nomor WA penjualnya tak kasih tahu ya. Tak kasih nomor WA-nya. Nanti mau pesan satu pickup juga boleh ya. Nah, seperti ini kondisinya. Nanti tawar-tawaran aja masalah harga ya. Tawar-tawaran aja. Ini tahan lama ya. Jadi kalau disimpan bukannya busuk malah numbuh ya, seperti ini. Itu ya. Kemarin ada yang komen, "Pak, harganya berapa? Punya nomor WA-nya enggak?" Nah, ini sekarang saya kasih nomor WA-nya. Ya, ini makan pakanan alternatif. Ini cocok sekali yang mempunyai populasi entoknya banyak ya. Populasi entok banyak, bagus, nanti dicampur dengan dedak dan konsentrat daging. Jika ada nanti ya sayur mayur, pokoknya apa. Ini inti lah, ini buat intinya, nanti campurannya apa saja. Ya, tapi paling simpel ya dedak dan konsentrat. Udah itu aja, cocok sekali pokoknya. Murah meriah, 1 kilo cuma 700 rupiah. Ya, ini hasil parutan tadi pagi ya, Lik? Ya. Ini hasil parutan tadi pagi, habis dijemur. Ini memal ya, memal belum kering, tapi juga nggak basah. Ini disajikan sekarang juga boleh, ya, mau boleh. Dikeringkan juga boleh. Seperti ini. Ini masih murni, belum dicampur apa-apa ya. Belum, udah. Wah, oh, udah ada dedaknya. Oh, sudah ada dedaknya ini ya, sudah ada dedaknya. Tinggal disajikan saja. Jadi kalau punya ternak banyak, punya stok banyak, aman lah ya. Aman, kita tinggal menikmati saja, menikmati peliharaan kita. Harganya murah namun berkualitas. Seperti ini ya, bagus. Dicampur dengan E4, molase, tambah tetes tebu, udah cakep banget pokoknya. Nah, ini hasil parutannya, siap saji ya. Nah, ini bahannya. Kalau yang ini rambon, bapaknya jumbo ya. Yang rambon bapaknya jumbo ini. Ini umur 3 bulan setengah. Ya, ini juga ya yang punggung hitam sama tuh. 3 bulan setengah ya. Bobotnya 3 kilo lebih. Monggo nanti yang berminat nomor WA-nya ya ada di layar HP. Lumayan ya, melengkung-melengkungnya itu. Tinggal berdirinya aja.
Itu layarnya panjang itu. Layar panjang ya, soalnya ikut ke bapaknya ini. Yang ini ikut ke bapaknya. Yang itu dua bukan ya, beda ya. Beda induk, beda bapak yang dua itu ya. Yang ini satu induk, sama satu induk, bapaknya juga sama, bapaknya jumbo layar panjang. Yang ini sama dengan yang itu ya, umurnya sama. Bejantan ya. Bejantan bobotnya yang ini 3 kilo, yang itu 3 kilo lebih ya. 3 kilo lebih. Udah 3 kilo setengah mungkin ya. Sekarang nanti bisa ditimbang lagi ya. Silahkan. Umur 3 bulan setengah. Umur 3 bulan setengah serasa udah kayak apa? Dewasa ya untuk posturnya. Lumayan gagah ya. Lumayan gagah. Ya, itu yang lagi makan ya. Satu bapak, indukannya Rambon, bapaknya jumbo ya. Yang lagi makan dan yang lagi minum. Umur 3 bulan setengah. Umur 3 bulan setengah. Itu yang satu beda keluarga ya. Yang satunya itu yang di tengah. Itu beda induk, beda bapak. Cuman pas lagi main bareng aja. Nah, seperti itu. Panjang, tinggi, kakinya gede ya. Jenjang. Yuh, seperti itu tampilannya. Nanti yang mau berminat silahkan nanti kita bantu-bantu untuk kirim-kirimnya ya.